Persatuan Wartawan Indonesia, perwakilan Kabupaten Sumedang, menggelar konferensi di Geraha Insun Medal Jalan Prabu Kesan Ulun, Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, dengan protokol kesehatan yang ketat. Agenda ini sebagai salah satu proses menuju pemilihan ketua dan pengurus PWI Sumedang yang baru, masa jabatan 2020-2023, di mana para peserta yang hadir diwajibkan memakai masker dan dicek suhu tubuh dengan termogan. Hasil pemilihan Ketua PW Perwakilan Kabupaten Sumedang dengan total 9 suara, dari total suara tersebut 2 peserta absen. Dalam pemilihan Ketua PW Sumedang tersebut, Ade Hadeli dari Wartawan Galimedia terpilih dengan perolehan 4 suara. Sementara kompetitornya Helmi Jen memperoleh 3 suara. Konferensi PW Sumedang yang digelar ini berlangsung kondusif. Dalam pelaksanaannya, peserta mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, Ketua PW terpilih Ade Hadeli mengatakan, meskipun pemilihan ini dilakukan dalam masa pandemi COVID-19, namun masih bisa dilaksanakan secara lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang berada di Sumedang. Dibuka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Helmi tulis ya. Ade. Saya. Absen. Pak. Netral. Oke, jadi hasilnya suara. Jadi kita telah selesai melaksanakan konvensi cabang dengan agenda pemilihan pengurusan baru. Ya, meskipun pemilihan ini dilakukan dalam masa pandemi COVID, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar dan terbilang sukses. Demikian, kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang, dan itu salah satunya juga sudah menjadi komitmen kami sebagai wartawan yang tergabung di organisasi PWI Kabupaten Sumedang.